Halo guys, balik lagi di Ubes Channel, channelnya Urang Brabaya sih. Oke guys, sekarang kita main game lagi. Sekarang main game yang agak dewasa sedikit lah. FIFA 2020. Sekarang kan main bola sedang diberhentikan ya guys ya, karena pandemi Corona ini. Sekarang kita kekurangan sekali hiburan sepak bola, karena nggak ada yang main bola. Nah, kita hiburannya ya main game aja ya guys ya. Kita hiburan main game. Kangen soalnya. Bener guys, bola itu hiburan yang sangat apa ya, asik lah. Tiap minggu ada pertandingan, ada partai besar. Nah, itu seperti kita coba main online guys. Online. Sacrifice my peace, know my level double digits. Sacrifice my pride, but died in my spirit. Had to take a minute, let my lyrics. Kita mencari yang sedang online main FIFA di seluruh belahan dunia ini siapa sih? Dari kutub utara sampai kutub selatan. Saya berharap sih dari Inggris aja. Biar ngobrolnya enak. Kayak bisa aja bahasa Inggris ya guys ya. Padahal bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Aduh, gak ada yang online. Gak ada yang online. Gak ada yang online ternyata. Kita main biasa aja. Oke. Ready. Kita lawan Madrid guys. Madrid musuh bubuyutan gue. Kita pakai tim Bayer aja, Bayer Munchen. Kita settingan profesional. Keren gak ya stadiumnya. Indonesia ada nggak ya? Tempe kayaknya. Kita formasi dulu guys ya. Formasinya banyakan nih. Formasi kita 4-1-3-2 1-4-1 4-1-4-1 aja. Terus untuk main sayap kita pakai Gnabry, kiri Coman, Coutinho, Thiago, De Pas, Hernandez, Sol. Wah, ada pelawak guys, Sule, Papat, Alaba. Oke, cadangannya Goretzka kita masukkan menggantikan Riso. Depis juga kita ganti, ada nggak ya? Tim resepnya ada ya, ini doang. Oke, udah kita ready, langsung main aja lawan Madrid. Oke, kita latihan dulu. Udah, gak usah. Langsung aja mempersingkat waktu. Oke guys, kita langsung main melawan Madrid. Kita menggunakan klub Bayern Munchen. Dengan tingkat kesulitannya profesional. Waduh, kayak profesional aja kita guys. Padahal gak profesional sama sekali. Bukan? Karena aku nyukakan musuh guys. Aduh, wadidaw, belakang dulu. Kita pakai formasi 4-1-4-1 guys. Karena kalau di Bayer penyerang lubangnya itu lumayan besar, tinggi. Jadi kita taruh satu aja di depan. Kimmich ini pemain yang baru-baru, apa namanya ya,
naik daun. Ya, lagi bagus-bagusnya main, guys. Real Madrid が ボール を 取り ました. Kalau Madrid sih masih tim kuat, tapi setelah kepergian Ronaldo kayaknya probabilitas golnya lumayan menurun, guys. Karena Ronaldo itu cukup lumayan menjadi penyumbang gol Madrid selama dia berkostum Real Madrid. Sekarang Madrid cuma mengandalkan Benzema. Benzema juga ya standar lah, lumayan bagus. Terus yang sebagai penggantinya Ronaldo, mereka menggunakan Bale. Nah, Bale ini yang jarang sekali ngegolin, guys. Kalau dibandingin gue, seringan gue kayaknya ngegolin. Tapi gue mainnya cuma 10 menit, guys, misalnya. Kalau itu capek. Duh, kita kalah, guys. Ya, go. Dasidokoro ga mitsukaranai ta. Sergio Gnabry. Aduh. Kita kalah penguasaan bola. Oke, Koman. Koman ini Coutinho. Enggak tahu sih. Saya taunya cuma cepat aja dia. Kimmich jauh banget ya naiknya. Kalau Alaba ya bagus lah, ya cepat. Kalau di match aslinya Alaba sekarang sering dipasang sebagai bek tengah, guys, padahal posisi aslinya bek sayap. Terus kita kalah ball position, guys. Ngapain Sule naik ya? Apa nih? Oh ya, Bayar punya kiper yang sangat tangguh, Manuel Neuer. Nah, Coutinho ini pemain Barca, guys. Dia lagi dipinjamkan. Dan skillnya bagus. Kalau Kimmich ini bisa di mana-mana kalau main aslinya. Tapi kalau saya sih lebih sering masang gelandang bertahan. Bukan gelandangan. Kalau mau dimain sering back sayap, back tengah juga pernah. Sayap, back sayapnya kiri kanan bisa. Ya, nah, bagus lah. Aduh. Nah ini penyerang lubangnya, Lewandowski. Besar, guys, makanya saya pasang sendiri aja dia. Di kiri sayapnya ada Pappard. Ini merupakan back yang naik daun ketika Piala Dunia kemarin, guys, tahun 2018. Kingsley Coman. Bayern, 今日は簡単な相手ではありません. 両者の力の差はほとんどなさそうです. Casemiro. Kroos. Ini cross ini yang lumayan bagus mengatur serangannya, guys, di Madrid. Kimmich. Nicolas Jude. Ini Hernandez juga baru dibeli dari Atletico Madrid. Harganya fantastis, guys, padahal ya dia kan bukan back utama di timnas Prancis, tapi di Atletico Madrid sih pilihan utama. Kalau di Prancis masih Varane. Kalau dulu Varane Umtiti, sekarang Varane sama Lenglet kayaknya. Padahal masih banyak back bagus, Kempembe, PSG juga bagus. Aduh. Bagus terobosannya, guys. Di offset. Timingnya bagus. Udah 41 menit aja, guys. Gak ada skor-skor yang menegangkan. Ini Thiago juga mantan pemain Barca yang dibeli karena dia gak jadi pilihan utama, guys, di Barca. Jadi dia memberikan
milih untuk pindah klub yang memberikan dia menit bermain lumayan banyak lah. Tackle を受けています。クロース。これはいいところにいます。ナイス。Aduh. Udah selesai aja game pertama. Babak kedua kita lebih gacor. Real Madrid が ボールを動かします。Nanti kita coba main online lagi guys. Tadi nggak ada yang online-nya main PES. Main PES. Yang FIFA. Aduh. Man. Kuman ya Kuman. Buah Kuman nih. Deh. Pelanggaran. Kita alaba aja guys. Kita tes speednya ya. Gak bisa guys. Dua jaga. Yang jaga. Coba speednya ya. Kita coba langsung. Out guys, corner. Nah ini besar kita guys. Aduh. Gol tadi guys. Harusnya. Kalau. Casemiro. Ini Casemiro juga bagus memang. Lumayan. この選手がモドリッチです。これはモドリッチだ。ミッドフィールドでボールを取りました。オズルゲス。アラバ。これは嬉しいバグス。エルナンデス。コーチーニョ。レバンドフスキー。Aduh, kuatkan nanti nggak bisa jaga paren. Ganti pemain ah. Coutinho kita ganti sama Perisic aja. Perisic aja cocok sih. Muller. Resik nanti, Resik gantiin aja deh. Komen nih kurang kurang gacor. Liga Senshu を交代します。選手2名ピッチに向かいます。このボールはセルヒオラモスが組み。Kurang dikit guys. Perisic. Müller. クロスにはしっかりついている。上げさせない。クロスが bisa. Benzema.Rafael Baran, Luka Modric. これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。Nah ini pelawak, sulit namanya. パスコースにはディフェンスがいます。アザー。Wah, Alaba sampai ke sini guys. ボールをダッシュ。寄せが早い。ボールを返します。シェアグ。アラバ。アラバが sampai sini。アポジションで。カゼミーロ。Udah, udah menit 70 guys. Gak ada gol. ミューラー。Aduh, kurang keras. Thiago juga udah hampir habis stamina-nya. Kita ganti, oh iya ada satu orang. Malah ke sana guys. Salah passing kau. Parah sampai depan. このパスは鮮やか。このパスは取りません。
Thiago. Perisik. Baru 75 guys, nggak ada gol guys. Sayang banget. Aduh. Ganti udah Thiago guys. Ya udah staminanya udah ngos-ngosan. Kita ada punya satu nih. Yavi Martinez. Kita tuker Yavi Martinez sama Kimmich. Gol no katachi ga mieta ka Real Madrid. Kimaru ka? Kimatte ireba lead de shita. Bakal gol guys. Kiper gue. Nomor ini lumayan ya. Hernandez. Salah satu kiper top lah. Perisik ayo. Hampir aja guys. Di hampir Lewandowski. Hampir tembus guys. こういった踏ん張りに前の選手たちが答えなくてはいけませんね。イスコ残り5分となりました。どちらのチームも手詰まり状態です。Untuk komentator saya setting ke bahasa Jepang guys biar kita ingat winning eleven zaman PS1 dulu. パスをカット。Oke, kita serang. ここに来てこのプレーは大きいですよ。素晴らしい読みです。キーパーに戻した。ハラ、キッパ。ハメス・ロドリゲス。マルセロ。グナブリ、biasanya グナブリ gacor nih. Kurang gacor. Salah tempat ya. Ayo pelawak. Sikat mantap. Bayern ini faul atau des. Ah. Niklas Jude. Aduh, dua babak sudah skor masih kacamata guys. Kita lanjut ke babak tambahan. Ayolah, kita kasih. Kalau dulu sih kita sering make Robben sama Ribery guys untuk sayap. Sekarang nggak ada lagi, mereka pensiun sudah. Eh, bukan pensiun ya. Pindah klub. Aduh guys, hampir. Begin dulu guys. スコットに鳴りましたね。ハメス・ロドリゲス、タッチを割ります。バイエルン・ミュンヘンのスローインです。シュートをセーブした瞬間もご覧ください。いいシュートだったんですが、ゴールキーパーの反応が素晴らしい。ファインセーブです。よ、あゆ。見事にカット。レアル・マドリー、プレーを切りましたが、まだピンチは続きます。ゴール! Aduh, 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 adu
場。ハメス・ロドリゲス。ボールを中盤で奪った。Oke, nyantai dulu kita, kasih napas buat penyerang-penyerang kita. Biar mereka gacor. Gagal cocor. Kita pakai sayap coba. Laba.
Nyampe. Benzema ga atte kita. Aduh, udah satu babak lagi, guys. Selesai. Kasihan nih pemainnya nih. Stamina-nya udah merah. Capek mereka. Konten kreatornya juga capek. Aduh, mana passingnya. Marcelo. Kenapa ini kurang gacor? Jarang kepake sayap kanan. Padahal sayap kanan Marcelo sering berat, guys. Kita coba dari sayap kanan dia. Marcelo. Keren. Benzema. Benzema. Hampir aja, guys. Benzema ini penyerang lubang yang sangat berbahaya. Kan kita ngambil sayap sini terus. Kita coba sayap tanah. Ini bikin geregetan, guys. Sudah hampir gol. Casemiro. 5 menit lagi. 4 menit. Bahaya nih. Jangan-jangan kita yang kalah. Oke, counter attack. Ivan Perisic. Sa, stadium no tension ga agarimasu. Aduh, enggak ada shot-nya, guys. Habis, guys. Udah, guys. Sekian aja. Kalau kalian dulu suka Winning Eleven, silahkan komen di bawah ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.